Ya emang lu jual masalahnya sama gua. Udah berapa lama yang martabak? Kalau di sini udah 5 tahun, Pak. 5. Gua bilang abang atau apa antara abang ya. Emang ada keturunan dari Kang Martabak kali ini? Saya dulu ngikutnya dari Uwa sih. Lu dari ikut dari Uwa. Jadi bukan ngikut Kang Martabak. Iya. Apa apa sih yang emang dulunya orang Uwa itu orang tua berarti kakek ya? Berarti panjang kakek Uwa. Kalau ya kalau di sini kan Uwa, Pao Pade, paman ya? Lebih ke paman. Oh iya, ini 5 tahun. Istri ikut kerja ya. Bagus, alhamdulillah. Itu lanyain orang tanya apa mau beli apa gitu. Yang apa, Pak? Yang apa? Martabak. Tanya martabak apa, jangan yang apa. Martabak. Martabak apa ini? Coklat. Ya martabak di kuali. Masa martabak di apa ini? Yang satu. Ketan ada kan? Ketan ada, Pak. Ketan. Kue martabak campur sekuteng. Apaan? Tablak ganteng. Ya. Kue martabak campur sekuteng dicampur sama ketan. Tablak ganteng tapi terusin kayak setan. Kita kalau ngomong-ngomong kayak kembar ya. Sehat ya ini ya. Apapun namanya kerja itu kita harus utamakan duit. Iyalah. Tahu duit? Eh? Apa duit? Duit kertas. Kalau yang logam? Kalau yang logam, koin, iya. Koin. Duit, duit itu kan ada 4 huruf, D U I T. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ibadah, T-nya takwa. Apa? Duit. Iya, yeah, duit. Muka, muka ente kayak ini kayak A, kenal A? Al, aling-aling kan jamban. Oh, lewat canda ya tadi. Sama Dani anak. Kan beda ini. Enggak saya lagi ngesin aja mukanya sama sama saya ini ya. Tapi kalau kesannya jadi Kang Martabak apa? Kesannya. Ya. Kesannya. Kali martabak pas digoreng jadi cucur kali gitu enggak? Enggak ya? Enggak ya. Panggil abang bapak-bapak mulu tadi. Lupa. Lupa saya. Ya, lupa saya. Enggak inget. Enggak. Oh iya. Iya lupa enggak sih. Lupa mau kata inget. Apa sih? Gara-gara lupa motongnya gede sebelah. Ya. Iya. Disengajain ini kak. Oh disengajain. Biar rata. Oh jadi begitu. Jadi kalau bikin martabak katanya motongnya biar nggak sama ada yang gede kecil biar kelihatan gede. Oh jadi gitu ya. Oke. Ya itu pakai apa ini? Sama selama covid ini bini saya juga udah rajin udah ngutangin susu. Iya. Soalnya kalau kepake utang ngaur-auran ya. Ada nggak orang pernah memberi martabak utang? Ada. Siapa? Orang. Iya orang. Kena. Oh biar kelihatan cantik pakai bedak ya? Iya. No. Ada siapa tuh? Tuh. Nah kelihatan. Biar mukanya kelihatan. Oh. Iya. Saudara kembar itu. Saudara kembar. Iya. Ini apa ini? Ini pisang ini buat apa? Mau jualan goreng pisang atau gimana? Martabak juga, Pak. Pisang maksudnya apa? Pisang ini buat apa? Buat martabak. Oh, jadi selain terigu pisang juga buat martabak pisang. Bisa. Oh, oh kirain saya kali apa pisang buat campurannya. Campurannya. Nah, Anda gitu. Salah bicara. Oh, iya. Salah, iya. Kenapa kalau gini harus pakai begitu, harus begitu? Biar rata. Oh, biar rata ya. Iya, kalau saya rata bukan itu biasanya saya gituin tuh rata gitu. Coba dah. Kalau saya sih kalau gini orang saya bukannya buat rata, Mas. Kalau saya giniin tumpah aura-auran jadinya kalau gini biar rata gitu ya. Nah. Oke, namanya siapa? Bandi ya. Bandi. Bandi. Oke. Ini bahan utamanya apa kalau martabak? Bahan utamanya. Kalau gini mah saya tinggal kasih doang ada gua. Ada yang suppliernya ya? Oke, yang bikin. Enggak kasihan nih. Sama siapa? Sama ini tiap hari dipotongin mulu. Biarin aja. Oh, biarin ya. Seneng ya. Kagak nangis ya. Nangis mah bini lo kalau lo enggak punya duit nangis dia. Iya. Betul. Ya bener-bener aja dia diam aja. Enggak bagus lah ya. Sehat ya, mending ya. Ya. Gua bilang bapak, mah disana mukanya disana. Hah? Iya, ntar orang liatnya. Nah, gitu. Nah, kan melihatnya.
Biar bagus. 11, 12. 9, 9. Berapa tuh kalau segitu?